podcast berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Isteri Allahyarham Abang Bocir Nur Hidayah menggesa Ali Putih membayar RM60,000 kepadanya yang ditetapkan mahkamah sebelum ini dalam kadar segera tanpa sebarang ansuran. Hidayah berkata, dia tidak bersetuju sekiranya pihak Ali mahu menjelaskan jumlah bayaran berkenaan secara ansuran kerana tempoh masa yang agak lama sudah diberikan dan kini dia ingin fokus dengan kehidupan bersama anaknya Syed Uthman Hamzah serta perniagaan. Saya tidak bersetuju dengan bayaran secara ansuran kerana perkara ini sudah diberi tempoh masa yang agak lama. Serta peguam saya juga memberi notis selama 21 hari untuk memberi kerjasama. Tetapi pihak sana tidak memberi sebarang jawapan. Dengan ini saya menegaskan untuk pihak sana, segerakan bayaran tanpa sebarang ansuran kerana saya tidak mahu ada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Agar tidak ada perkara berbangkit kerana hal ini adalah perintah mahkamah yang jelas, katanya. Saya juga ingin fokus kepada kehidupan saya dan anak serta bisnes saya. Jadi, saya minta mempermudahkan urusan saya dan bayar dengan kadar segera kerana saya telah memberi ruang dan tempoh masa yang agak lama sebelum ini. Hal ini akan diketengahkan dengan tindakan segera jika pihak sana masih melengah-lengahkan dan tidak memberi kerjasama, katanya kepada media. Ditanya sama ada peguam daripada pihaknya sudah dimaklumkan yang Ali mahu membayar secara ansuran, Hidayah berkata peguamnya tidak menerima sebarang surat seperti mana yang diwar-warkan oleh pihak sana. Menerusi laporan Harian Metro sebelum ini, Ali memberitahu dia akan menjelaskan bayaran RM60,000 kepada Hidayah yang ditetapkan mahkamah sebelum ini secara ansuran. Katanya, proses pembayaran itu masih dalam perbincangan membabitkan peguamnya dan peguam Hidayah.